Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dor, Anak Desa. Jangan lupa tinggalkan subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik berikutnya, Dor. Oke, Dor, pada kesempatan kali ini saya sedikit membagikan cara mudah dan sederhana dan juga cara cepat membuat lingkaran atau membuat lubang yang besar itu menggunakan mesin trimmer atau mesin profil yang kecil kayak gini. Yang besar pun juga bisa, yang penting mesin trimmer, Dor, ya. Oke. Jadi caranya cukup mudah dan sederhana sekali. Semisal kita itu ingin membuat lingkaran speaker ya, pada box speaker, entah itu ukuran 12 in, 15 in dan 18 in, itu tergantung selera masing-masing dan tergantung sesuai ukuran masing-masing. Nanti di sebuah profil atau mesin trimmer ini itu mendapatkan yang namanya pangkon kayak gitu ya, yang ini adalah alat untuk menjadi stopper atau menjadi pembatas dari mesin profilnya itu sendiri. Jadi tergantung dari yang kita inginkan nanti. Semisal jadi kayak gini, Nur, ya. Ini nanti dikaitkan pada sini, loh. Ya, dikaitkan pada mesin profilnya di sini. Itu nanti disesuaikan. Jadi asnya ini, as tengahnya ini berada diletak di sini. Semisal lebar lingkarannya itu 20 cm, berarti as tengahnya, ujung as tengahnya ini sama mata profilnya itu harus 10 cm-nya, maka nanti hasilnya menjadi 20 cm dan seterusnya seperti itu. Untuk mata trimmernya itu kalian siapkan yang namanya strike bit, lor, ya. Strike bit itu saya sarankan untuk membelah atau membuat lingkaran itu saya sarankan ukuran 5 mili, lor, ya. Ini banyak ukuran, mulai dari 3 mili, 1 senti, 8 mili dan 5 mili. Tapi nanti saya gunakan ini paling enak, paling recommended sekali itu adalah 5 mili. Kalau saya pernah mencoba 3 mili itu kekecilan dan hasilnya pun itu kurang rapi dan lama, lor, ya. Kalau 8 senti atau 1 senti itu makannya, maksudnya itu jarak ini untuk potongannya itu terlalu lebar dan mesin profilnya itu terlalu keras, lor, ya. Jadi nggak nyaman sama sekali. Ini rencana yang saya praktekkan di sini adalah saya membuat lingkaran ini di bawah di putih ini bukan kayu melainkan sebuah nilon PE, jadi lebih keras dari kayu, ya. Ini nilon PE tebalnya itu 1 cm kayak gini, ya. Jadi lembaran plastik nilon PE. Nah, ini seperti ini. Ini tebalnya 1 cm. Nah, ini. Terus lah ini tebalnya 1 cm. Ini satu lembarnya itu harganya sekitar 1.300.000-an, Nur, ya. Kalau nilon PE itu ukuran 2 meter kali 1 meter itu harganya 1 jutaan ya. Jadi ya langsung fokus ke pembahasan aja. Di sini membuat lingkaran. Kalau kita pakai gergaji itu semisal jigsaw, lor, ya, jigsaw ataupun gergaji kecil ataupun digrenda segini gini itu terlalu lama sekali dan ribet, hasilnya pun tidak rapi sama sekali. Oke. Ini rencana saya buat sebagai pak flank atau pak flank ini ukuran 3 inci, jadi nanti disesuaikan keinginan masing-masing, lor, ya. Ini yang saya contohkan ini adalah membuat lingkaran untuk flank 3 inci. Ya, pokoknya lingkaran atau membuat lubang besar terserah, lor, ya. Dan di sini saya tidak menggunakan ini lagi karena ya saya sudah membuatnya yang manual seperti ini, lor, ya. Ini saya buat dari papan kayu bekas, terus ini saya bubut kayu. Jadi itu enak, ada pegangannya dan ukurannya itu saya sesuaikan, yang ini untuk flank 4 inci, yang ini untuk flank 3 inci. Jadi tinggal pasang saja seperti ini dan dimasukkan langsung dipasang di sini langsung jadi, lor, ya. Ini saya menggunakan mata trimmer strike bit 5 mili dari Kentaro, ya. Dari Kentaro ini. Ya lumayan, ini sudah dapat 1 tahun. Kalau tidak tajam tinggal kita asah lagi, sudah tajam lagi seperti itu. Oke, lor, ya.
langsung aja kita eksekusi. Nanti kalau nggak punya yang kayak gini ya, ini bawaannya jadi kita pasang dari bawaannya saja ya. Oke. Jadi semisal ingin buat lubang bok kayu ya, buat aja seperti ini, jadi sesuaikan semisal 12 mili oh 12 inci, semisal 10 inci, 12 inci, 18 dan 21 inci, semisal kayak gitu. Jadi kalau produk box salok speaker, jadi tinggal enak, tinggal pasang langsung eksekusi, langsung jadi, hasilnya pun sangat rapi lor. Oke lor, kita langsung aja kita eksekusi. Ini saya pasang dulu di sini lor ya. Nah, jadi saya pasang dulu di sini. Oke, di sini lor. Ini di kita sesuaikan dulu. Yang ini kita kencangkan di bagian bautnya ini lor ya. Oke, ini sudah kencang. Langsung aja kita contohkan di nilon PE nur ya. Nilon PE nya saya geser ke sini nur. Langsung saya praktekkan di sebelah sini. Ini tadi yang sudah saya pakai ya. Jadi tinggal tempelkan aja seperti ini. Baru nanti as tengahnya itu kita pakai menggunakan bor 6. Ini bor 6 mili ya. Kita paskan dulu. Sesuaikan dan kita bor. Kita copot. Oke. Ini sudah tembus lor ya, sudah tembus. Kita kesampingkan dulu bornya lor ya. Dan langsung aja ini ya. Jadi ini ukuran baut 6 mili saya buat sedemikian rupa. Nah, ini agar ya, agar lebih rapi saja lor ya. Jadi kita tancapkan aja lubang yang ada di sini lor ya. Jadi ini kita masukkan, ini kita masukkan di bawahnya ke sini ini. Nah, ini. Oke. Sudah selesai dan langsung kita eksekusi saja lor. Tinggal kita putar seperti ini, otomatis langsung jadi lor. Oke lor, hasilnya rapi lah ini lor ya, bener-bener rapi dan halus. Ini adalah ya, tinggal kita rapikan saja pakai cutter atau apa, yang ini yang pinggir-pinggirannya ini sangat rapi sekali lor. Ini hasilnya lah, ini saya fokuskan lah, ini rapi lor ya. Oke, kita coba lagi lor. We'll be right back.
Oke lor, tadi itu sudah selesai, ini sudah dapat 2 ya, berapa cuma berapa detik lor ya, nggak ada 1 menit kayaknya lor ya, jadi sangat cepat sekali untuk membuat lingkaran atau membuat lubang besar menggunakan mesin trimmer atau mesin router atau mesin profil ini lor ya. Jadi itu saja dari sedikit video kali ini. Jika video ini bermanfaat atau berguna atau mau nambah wawasan dulur-dulur, jangan lupa tinggalkan subscribe, nyalakan loncengnya, dan share pada saudara-saudara dulur-dulur semua. Oke, itu saja dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.